dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaah lam yatakallama fima bainahunna bi syu'i udillana lahu bi ibadati sintain asrosanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib dan diantara sholat-sholat itu tidak berkata dengan kata-kata yang buruk, maka sholatnya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Jadi hadis ini sebenarnya hadis dhaif, cuman berasal dari Tirmidhi, makanya ini sohor, masyhur. Sholat 6 rakaat bisa langsung 6 rakaat, itu maksudnya awwabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa juga sholat ba'dal maghrib dulu 2 rakaat, sholat rawatib ba'dal maghrib 2 rakaat, kemudian disambung dengan 4 rakaat 1 kali salam. Ada juga yang melaksanakan ba'dal maghrib 2 rakaat, kemudian sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, jumlahnya 6. Mau 2, 2, 2, mau 2 ditambah 4, yang penting jumlahnya 6. Melaksanakannya bagaimana? Bacaannya dianjurkan membaca surat Al Ikhlas pada rokat pertama, surat Al Ikhlas 6 kali, al falak 1 kali, surat annas 1 kali. Jadi 2 rakaat itu rokat pertama membaca surat Al Ikhlas kulhu 6 kali, al falak 1 kali, annas 1 kali. Rokat keduanya terserah. Jadi rokat keduanya terserah membaca apa. Kemudian sholat lagi 2 dan 2 itu sama seperti itu, Al Ikhlas 6 kali, al falak 1 kali, annas 1 kali, jumlahnya 6 rakaat. Terserah mau 2, 2, 2 atau 2 ditambah 4, yang jelas jumlahnya 6. Fadilahnya apa? Diampuni dosa-dosanya, karena ini sholat taubat. Awwabin itu kembali pada Allah, bertobat. Ganjarannya sebanding dengan ibadah selama 12 tahun, diganjar seperti sholat, melaksanakan sholat selama 12 tahun. Jadi ini waktu-waktu yang sangat istimewa, mustajabah, dan orang-orang tidak menyanyiakan, orang-orang yang mencari ridha Allah, benar-benar mencari akhirat. Eman itu bahasa Jawanya sayang kalau ditinggalkan ini, karena ini fadilahnya luar biasa. Makanya jangan ditinggalkan, karena luar biasa sekali. Setelah maghrib sebelum isya 6 rakaat sholat awwabin, diampuni dosa-dosa yang lalu, dilancarkan hidupnya, lancar rezekinya, dan yang penting diganjar seperti beribadah 12 tahun. Masya Allah. Sekian sahabat, semoga kita bisa istiqomah sholat awwabin, bisa terus menerus melaksanakan sholat awwabin hingga menutup mata nanti. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.